Kaifa takfuruna billah? Allah bertanya, yang pertanyaan Allah tidak perlu jawaban. Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah? Allah sebutkan wa kuntum amwatan, sedangkan kalian dahulu adalah mayit. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari perjalanan masa yang pada saat itu dia masih belum bisa disebut sesuatu? Maknanya pada saat itu kita masih belum berwujud apa-apa, apalagi disebut dengan titel-titel kita. Mungkin masih berupa barang yang menjijikkan, sesuatu yang menjijik. Allah menceritakan ini agar kita sadar bahwa saat itu kita adalah berupa makhluk yang tidak bisa disebut dengan sesuatu pun, merupakan sesuatu yang hakarah, yang hina, yang lemah, yang tidak bisa membuat apa. Kemudian fa'iyakum, kemudian Allah menghidupkan. Allah sebutkan dalam ayat yang lain tentang fa'iyakum. Dalam surah An-Nahl Allah menceritakan itu proses kehidupan kita pertama ini setelah kematian atau tidak adanya yang pertama kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah menceritakan proses kehidupan kita ini. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengerti apa-apa. Lahirnya kita ke muka bumi ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa sama sekali, dalam kondisi yang sangat lemah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah pula yang menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Faya ibadallah, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha rahman dan maha rahim, yang tidak ada jeda waktu menurunkan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, baik nikmat dunia terlebih nikmat iman wal Islam, satu-satunya nikmat yang menjadi jaminan keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia serta di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung, manusia mulia, manusia terhormat yang kemuliaan dan keagungannya justru tergambarkan di dalam kesederhanaan dan ketawaduannya. Mudah-mudahan juga salawat dan salam tersampaikan kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa
menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang berbarakah ini insyaallah, marilah kita mengkaji satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Yang maknanya, bagaimana kalian bisa kafir dengan Allah padahal kalian adalah mayit? Fa ahyaakum, maka dia Allah yang menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian menghidupkan kembali kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya pula kalian akan dikembalikan. Lalu di ayat berikutnya Allah menjelaskan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ila al-akhir. Dan dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita mengkaji dan mentadabburi ayat ini, mudah-mudahan bisa mengembalikan kita pada pemahaman yang benar, sehingga kita bisa mewujudkan diri kita sebagai hamba Allah yang sesungguhnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kaifa takfuruna billah? Allah bertanya, yang pertanyaan Allah tidak perlu jawaban. Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah? Lalu sebutkan, wa kuntum amwatan, sedangkan kalian dahulu adalah mayit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Insan ayat yang pertama tentang hal ini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari perjalanan masa yang pada saat itu dia masih belum bisa disebut sesuatu? Maknanya, pada saat itu kita masih belum berwujud apa-apa, apalagi disebut dengan titel-titel kita. Mungkin masih berupa barang yang menjijikkan atau sesuatu yang menjijikkan. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menceritakan ini agar kita sadar bahwa saat itu kita adalah berupa makhluk yang tidak bisa disebut dengan sesuatu pun, atau merupakan sesuatu yang hakarah, yang hina, yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian fa ahyaakum, kemudian Allah menghidupkan. Allah sebutkan dalam ayat yang lain tentang fa ahyaakum. Dalam surah An-Nahl Allah menceritakan itu, proses kehidupan kita pertama ini setelah kematian atau tidak adanya yang pertama kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah menceritakan proses kehidupan kita itu.
Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengerti apa-apa. Jadi lahirnya kita ke muka bumi ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa sama sekali. Dalam kondisi yang sangat lemah. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah pula yang menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita merenungi proses penciptaan kita ini dari tidak ada, dari sesuatu yang hina, yang lemah, kemudian kita dilahirkan juga dalam keadaan lemah, tidak mengerti apa-apa, lalu kemudian Allah pula yang menumbuhkan kita berkembang jadi sehat, kuat, dewasa, kemudian mungkin saja punya kekayaan, punya jabatan, terhormat dan sebagainya di muka bumi ini, lalu kemudian kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kalau Allah mengatakan kaifa takfuruna billah, kok bisa kamu ini kafir kepada Allah? Para jamaah sekalian rahimakumullah, inilah renungan pertama kita. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kalian lagi. Tidak ada satu manusia pun yang tidak yakin bahwa setelah kehidupan kita yang pertama ini adalah kita pasti mati. Tidak ada satu manusia pun yang kekal di muka bumi ini. Semuanya yang bernyawa pasti mengalami kematian dan itu sudah menjadi fakta nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah sekalian rahimakumullah, hanya bagi kita menginginkan kematian kita adalah kematian yang terbaik atau husnul khotimah. Ini yang kita inginkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka menjelaskan ayat amwat wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum amwatan fa ahyaakum. Dalam proses perjalanan kita besar-besar, dewasa, mampu, kaya, terhormat, kemudian kita itu ingkar kepada Allah. Allah menceritakan dalam hadis qudsinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqulullahu tabaraka wa taala, kata Allah, ajaban laka ya ibnu Adam. Ajaban laka ya ibnu Adam. Begitu mengherankan kamu ini wahai anak manusia, wahai anak Adam. Khalaqtuka wa ta'budu ghairi. Aku yang menciptakan kamu lalu kamu menyembah selainku. Aku yang menciptakan kamu, tidak ada yang bisa mengingkari ini. Urusan penciptaan ini tidak ada yang bisa mengingkari. Baik orang-orang kafir pun tidak ada yang mengingkari. Urusan siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan semuanya ini, mereka akan menjawab Allah semuanya. Ini rububiyah. Semuanya tidak ada yang bisa, tidak ada yang menafikan ini. Kecuali manusia yang paling zalim adalah Fir'aun. Para jamaah sekalian rahimakumullah, khalaqtuka wa ta'budu ghairi. Aku yang menciptakan kalian, tapi engkau menyembah selainku. Warazaqtuka wa tashkuru siwayya. Aku yang memberikan rezeki kepada kalian, tapi kalian bersyukur dan berterima kasih kepada selainku. Para jamaah sekalian rahimakumullah, sering sekali kita begitu menjadi cepat akrab, cepat setia, berkawan luar biasa ketika seseorang sering memberi kepada kita. Tapi begitu cepat kita bermusuhan, menjadikan lawan seseorang ketika seseorang itu adalah tidak pernah memberi sedikit pun pada kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ini kata Rasulullah min dhafil yakin, lemahnya keyakinan dan keimanan kita. Karena semua rizki yang diberi, yang kita terima melalui siapapun, itu adalah rizki Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas kita hanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga siapapun yang mungkin tidak memberi kepada kita dengan sebab dia, itu pada hakikatnya Allah masih belum memberikan rezeki itu kepada kita, bukan karena seseorang ini.
Maka tidak perlu kita lalu kemudian kita membenci, memusuhi seseorang yang tidak memberi kepada kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Warazaqtuka wa tazkuru siwaya. Aku yang memberikan rizki kepada kamu, tapi kamu malah berterima kasih kepada yang lainnya. Para jamaah sekalian kullah. Atahabbabu ilaika bin ni'am wa ana ghaniyun anka. Aku curahkan kecintaanku kepadamu dengan berbagai nikmat. Dan aku tidak butuh kamu. Tapi Allah mencurahkan segalanya. Apa yang kita sukai dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, seharusnya kita kembalikan syukur kita kepada Allah. Semua Allah kasih. Ya, makanya manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu sudah lengkap Allah kasihkan rezekinya. Kehidupan yang menyenangkan di surga, kemudian di dunia juga diberikan semuanya untuk menjadi khalifah, mengurus muka bumi ini. Tetapi justru apa yang beliau ungkapkan sepanjang waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu dosa, satu pelanggarannya kepada Allah, beliau mengatakan qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ungkapan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala karena satu kemaksiatan yang dia lakukan sehingga terusir dari berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Wa tatabaghadu ilayya bil ma'asi wa anta faqirun ilayya. Tapi kamu ini bikin aku benci. Selalu melakukan sesuatu maksiat yang membuat aku benci. Wa anta faqirun ilayya. Padahal kamu ini sangat butuh kepadaku, kata Allah. Khairi ilaika nazil wa syirkun ilayya sa'id, kata. Kebaikan-kebaikanku selalu turun kepadamu, tapi justru kesyirikan-kesyirikan yang naik kepadaku. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitu Allah dalam hadis qudsi menjelaskan. Dan itu perilaku kita. Maka kembali ke kita, ketika kita menyadari proses penciptaan kita dari tidak ada, kemudian Allah pula yang menghidupkan kita. Thumma yumitukum, Allah pula yang akan mematikan kita kembali. Dan itu bukan sudah akhir. Thumma yuhyikum, kemudian akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Dihidupkan kembali oleh Allah. Pada kehidupan yang kedua. Kehidupan yang abadi nanti. Imma fil jannah. Apakah ditempatkan di surga atau ditempatkan di neraka. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebelum kita menyesali dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi, di mana Allah ceritakan penyesalan orang-orang yang zalim dalam merenungi dan menjalani kehidupannya. Mereka mengatakan qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidzunubina fa hal ila khurujin min sabil. Mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti pada yaumil qiyamah mengatakan ya rab amattana snataini, engkau telah mematikan kami dua kali. Kematian pertama yaitu penciptaan amwatan yang pertama adalah ketika kami tidak berwujud apa-apa. Kemudian kematian kedua adalah kematian setelah hidup ini. Amattana snatain, engkau telah mematikan kami dua kali ya Allah. Wahyaitana snatain, dan engkau menghidupkan kami dua kali ya Allah. Fa'tarafna bidzunubina, kami baru ngakui akan dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, adakah jalan keluar kembali untuk ke dunia? Ke dunia untuk beramal. Sebelum ini terjadi dan itu tidak ada gunanya, ma'asyal muslimin, marilah kita pada sisa kehidupan ini betul-betul beramal sebaik-baiknya,
meningkatkan segala ketakwaan dan amal-amal kesolehan. Walaupun juga nanti orang-orang soleh itu pun akan tetap menyesal, tapi penyesalannya adalah penyesalan kenapa aku tidak berbuat lebih. Ketika dia bersedekah sekian kemudian ditampakkan pahala-pahalanya, kenapa aku tidak menambah lagi dulu sehingga aku mati. Ketika pahala-pahala rukuk dan sujudnya dinampakkan oleh Allah nanti pada hari kiamat, dia menyesal, kenapa aku tidak lebih lama lagi rukuk dan sujudnya kepada Allah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, itu penyesalan-penyesalan orang yang soleh. Sementara penyesalan-penyesalan orang-orang yang dolim dan kafir sudah jelas. Menyesali ingin beramal soleh, ingin beramal soleh. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka indah sekali dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang tobatnya para tukang sihir Fir'aun itu. Tobatnya para tukang sihir Fir'aun untuk menebus segala dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya dalam kekufuran. Jadi ketika mereka beriman kepada Musa dan Harun, ketika mereka sujud langsung kepada Allah di hadapan Musa dan Harun, lalu mereka mendapatkan ancaman dari Fir'aun. Karena memang keimanan itu pasti dalam perjalanannya akan mendapatkan tantangan, akan mendapatkan ancaman dan ujian-ujian. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ancaman Fir'aun adalah lauqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Aku akan betul-betul potong tangan dan kakimu secara bersilang. Walau salibannakum fi judu'in nakl, dan kalian akan aku salib di batang-batang korma, di pohon-pohon korma. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaba wa abqa, lalu kamu akan tahu siapa yang lebih sadis siksanya dan lebih kekal. Jamaah sekalian rahimakumullah, tukang-tukang sihir Fir'aun itu mengatakan qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kata mereka, sekali-kali apa yang kamu ancamkan ini tidak sedikit pun berpengaruh setelah datang penjelasan-penjelasan dan apa yang diciptakan untuk kami semuanya. Silahkan kau putuskan apa yang ingin kau putuskan. Jadi untuk memotong kaki dan tangannya bersilang, untuk menyalip di batang-batang korma, di pohon-pohon korma, silahkan. Faqdima anta qadin, silahkan kamu putuskan itu. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, sungguh kamu hanya memutuskan itu di dunia ini aja. Lalu mereka mengatakan inna inna nu'mina inna amanna bi ayati rabbina, sesungguhnya kami beriman kepada Rabb kami, kepada ayat-ayat Rabb kami. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi min as-sihr wallahu khairu wa abqa. Mereka mengatakan sungguh kami beriman kepada Rabb kami agar Rabb kami mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa sihir yang kau paksakan kepada kami. Jadi artinya bahwa keimanan mereka itu walau harus menghadapi ancaman yang luar biasa itu adalah diinginkan agar menjadi tebusan dosa-dosanya. Lalu dia ingin, mereka ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Sehingga dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memohon wa tawaffana minal muslimin, dan wafatkan kami sebagai orang-orang yang muslim. Para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kekuatan iman tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu
adalah kekuatan iman yang luar biasa, kemudian tidak bisa diancam dengan ancaman apapun hingga kematian. Karena mereka ingin kembali menghadap Allah adalah dalam keadaan muslimin, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembalikan kepada ayat yang kita bahas, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka sahabat Umar bin Khattab itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innahu da'at ra'iyati wa raqqa 'azami wa dana ajali faqbitni ilaika warzuqni shahadata fi baladi rasulik. Ya Allah, kepemimpinanku sudah hilang, sudah tidak ada, tulang belulangku pun sudah lemah, ajalku sudah dekat, maka cabutlah ruhku untuk menghadapmu ya Allah, dan anugerahkan atau rizkikan kepadaku adalah syahadah di negeri Rasulmu ini. Maka doa Umar bin Khattab ini adalah terkabulkan sehingga beliau wafat dalam keadaan ditikam oleh seorang Yahudi. Ya, beliau bersyukur kepada Allah karena ternyata beliau tahu bahwa yang menikamnya lah bukan dari orang-orang Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa demikian? Karena memang sebagaimana juga dijelaskan bahwa umat Islam ini tidak akan bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir, tetapi justru orang-orang Islam ini, kaum muslimin ini akan dihancurkan oleh orang Islam itu sendiri. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan tentang doa Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah, oleh sebab itu marilah kita menguatkan kebersamaan dengan satu kekuatan, yaitu kekuatan iman. Kita kuatkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah sekalian, kullah, perjalanan kita yang panjang menghadap Allah dan kita punya tujuan yang sama untuk menghadap Allah, rasanya kalau di antara kita ini punya satu lawan saja, sesama kita, itu sudah begitu cukup banyak dalam perjalanan kita. Jadi kalau kita sama-sama berjalan menuju Allah, lalu kita ya, memiliki satu lawan saja dalam perjalanan ini, itu sudah cukup banyak dalam. Dan kita memiliki 1 juta kawan dalam perjalanan menuju Allah, itu sangat sedikit, terlalu sedikit. Karena memang indahnya persaudaraan karena Allah, indahnya persaudaraan bersama orang-orang yang soleh itu luar biasa. Sebagaimana seorang ulama pernah menjelaskan, sahibis solihin, bersahabatlah kalian dengan orang-orang yang soleh, fa innahum idza ghibta anhum faqaduka. Karena sesungguhnya bersahabat dengan orang-orang soleh itu, apabila anda pada waktu itu tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka akan kehilangan kamu. Itu bersahabat dengan orang-orang soleh. Wa idza ghafalta nabbahuka. Apabila kamu lalai, mereka akan mengingatkan kamu. Itu indahnya bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Wa idza da'u li anfusihim lam yansauka. Apabila mereka berdoa untuk diri mereka sendiri, mereka menyertakan anda dalam doa-doa mereka. Hum kan nujum, kata beliau. Hum kan nujum. Orang-orang soleh itu, sahabat-sahabat yang soleh itu seperti bintang-bintang. Idza dallat safinatuka fi bahril hayat arsaduka. Apabila perahumu tersesat di jalan kehidupan, di lautan kehidupan, mereka akan memberikan petunjuk kepadamu. Wa ghadan, kata beliau. Wa ghadan tahta arsyir rahman yantadiruka. Dan di hari esok, di hari kiamat, di bawah ars Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang solehmu itu akan menunggu kamu, akan menanti kamu.
Para jamaah sekalian rahimakallah, begitu indahnya. Makanya mari dalam perjalanan hidup kita ini, mari kita kuatkan persahabatan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dalam perjalanan hidup berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya juga mengingat fitnah-fitnah di akhir zaman, maka hendaknya kita melakukan amal istimewa, amalan-amalan istimewa yang Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dengan amal-amal itu, baik di dunia, lebih-lebih nanti di yaumil kiamah, sebagaimana para sahabat melakukannya. Misalnya saja Bilal bin Rabah punya amalan yang istimewa yang dia istiqomah melakukannya, yaitu salat 2 rakaat setiap kali berwudu. Ini amal istimewanya Bilal bin Rabah. Beliau ahlul badar, ketika ditanya Rasulullah, ketika Rasulullah menyatakan aku mendengar suara terompahmu di surga, apa amalan yang kau lakukan? Ternyata Bilal bin Rabah tidak menyebutkan tentang dia ahlul badar, tetapi malah menyebutkan 2 rakaat yang dia rutin lakukan seusai beliau berwudu. Ini amal-amal istimewa. Jamaah sekalian rahimakumullah, juga kita teringat dengan ashabul ghor, tiga bersahabat yang menempuh perjalanan, kemudian kehujanan, lalu masuk ke gua, kemudian gua itu tertutup tiba-tiba. Maka mereka semuanya bertawassul dengan amal-amal istimewa mereka untuk keluar dari situ. Satu yang berbaktinya kepada orang tuanya, dua yang suatu waktu dia karena takut kepada Allah ketika mau berzina, kemudian dia tinggalkan dan dia korbankan seluruh pemberian-pemberian duniawinya itu. Kemudian yang ketiga adalah amalan ketika dia mengupah karyawannya lalu tidak diambil dan dia kembangkan dan dikembangkan, kemudian itu diberikan kembali kepadanya. Amal-amal istimewa ini adalah menjadi amal-amal yang akan menjadi perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejahatan-kejahatan, baik kecelakaan-kecelakaan baik di dunia, lebih-lebih nanti di yaumil kiamah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, saya juga teringat dengan seorang gadis yang diceritakan di Timur Tengah itu, seorang gadis yang biasa pulang pergi sekolahnya, kemudian ada laki-laki yang nakal, kemudian gadis ini dimasukkan ke mobil boxnya, maksudnya ya hendak diperkosa, dibawa ke suatu tempat yang memang sudah sepi orang. Lalu kemudian ketika mau dibuka mobil box itu, ternyata tidak bisa terbuka. Hingga diundangkan banyak orang-orang yang ahli, tidak bisa terbuka. Hingga pada akhirnya diundanglah seorang syekh, para ulama, seorang ulama di situ. Kemudian oleh syekh ini dibacakan ya ayat-ayat, kemudian terbukalah itu. Tiba-tiba terbukalah dan selamatlah dia. Lalu syekh ini bertanya, "Wahai putriku, amalan apa yang gerakan kau lakukan sehingga Allah memberikan penjagaan yang seperti ini?" Ternyata anak ini mengatakan bahwa aku tidak pernah meninggalkan dikir pagi dan dikir sore. Para jamaah sekalian kullah, maka yang dibutuhkan inilah keistiqomahan kita terhadap amalan yang sedang kita lazimi. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya ketika bertanya, ketika meminta nasihat, yang nasihat itu tidak akan ditanyakan lagi kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cukup mengatakan kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah. Nah, beristiqomah inilah yang berat. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita bisa tingkatkan amal-amal soleh kita, ketakwaan kita, kemudian kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan hingga kita berpulang menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Saya kira demikian para jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.